kita akan ke backstage dulu di mana tempat pengisi acara, siswa-siswa semuanya persiapan dari jam 12. Ini juga sambil GR sekarang. Terus kemudian nanti aku juga cek venue. Tapi kemarin-kemarin aku juga udah cek venue karena tadi malam kita udah loading barang dari jam 12 malam. Ini enggak kuat. Ada kemunduran waktu karena anak-anaknya belum komplit. Jadi kita ngecek venue dulu. Dan ada beberapa yang harus dicek kayak sound, lighting. Itu udah kepasang semua, tapi di GR ini kita harus standby. Karena keadaannya crowded kan, berbeda kalau kita di panggung seni pertunjukan. Bisa lebih private, bisa lebih cepat mengatasinya dibanding ketika di tempat terbuka seperti ini. Ini dia. Nah, ini Mil Art Dance tuh dapet sponsor dari Berry Beanbag. Tuh ada beanbag kayak gitu. Nah, sebenarnya Berry Beanbag ini di sebelah sana sih. Nanti kita pindah ke sana. Kak Fafa mana ya? Kamu cantik. Kak Fafa? Yes. Kak, tolong. Yang Berry Beanbag-nya yang di belakang sana, yang minta tolong itu buat acara yang kayak gini-gini semuanya taruh bawah sini aja, nanti kita tata bareng-bareng. Oke, kita sekarang mau mundurin kursi-kursinya karena harapannya penontonnya pasti banyak. Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente con una pasión. Anak-anak tuh, halo tubuh, halo. Hai, bersama Bu Emade.
ada tim panitia beberapa tapi semua pada di atas semua. Nah, kita lagi cobain baju dari Mangalun ID. Ini juga lagi siapin nanti untuk voucher-vouchernya karena kita dapat support banyak banget. Nah, ini kita dari tadi nunggu artisnya, MC kita yaitu Bunda. Hi everyone. Thanks ya buat Mbak Mila and Mila Art Dance School for having me to be here. Success for us tonight. Wow. Yay. It's very good English language. Oh, ya. Nah, satu lagi, pokoknya doain kita berselancar dan semoga malam hari ini bisa pecah banget. Sukses di Bunda Art Dance School. Thank you. Ayo kita doa bersama ya. Masih ada 5 tempat lagi untuk berada
dewasa juga untuk bisa terus belajar menari. Jadi ini ada teman dari Semarang yang lagi di Jogja kebetulan. Semarang kan enggak? Iya. Ada Asia, udah kok sama-sama enggak ada apa? Keluar di Bandung. Sukses ya, semangat ya. Iya. Dadah. Ya. Satu, dua. Nah, jadi berakhirlah acara Metamorfosa 8 ini. Tapi ini akan terus kita buat setiap 3-4 bulan sekali demi memberikan ruang ekspresi bagi remaja-remaja atau teman-teman yang belajar tari di Yogyakarta. See you, semangat!